Harudang, harudang, harudang. Zu, sini. Aku bikin manusia salju. Hah? Manusia salju? Di musim panas. Tidak. Dia udah jadi manusia genangan. Oh, ya ampun, Semi. Tapi cuacanya emang lagi panas. Aku juga bakal mencair. Gak bakal kubiarin. Aku punya winter disco. Makin dingin udaranya. Iya dong, di dalam bahkan ada salju yang nyegerin. Dan kalau kamu kedinginan, ada pegangan hangat yang berbulu. Hari ini kita kenalan sama dua diva disco. Ini Cosmic Nova dan adiknya Cosmic Queen. Ini 24K DJ dan adiknya DJ. Kita mulai dari Cosmic Nova dan Cosmic Queen. Pertama, kita balik kotaknya. Saljunya berjatuhan. Ini dia si Cosmic Queen. Terbalik juga. Di bola-bola ini ada dua pesan. Bersantai dan bersiap. Woo! Boneka kita sembunyi di belakang siluet. Yuk lihat seperti apa warnanya. Wow! Tema pakaiannya kombinasi warna ungu dan toska. Lihat deh. Kotaknya muter. Oh, ini moto dia. Berselancar malam sambil menari ke kosmos. Ayo cari kejutan di bagian yang ada bola saljunya. Tatara-tara! Dari warna kotak dan bungkusnya, kelihatan aksesori ini emang punya Cosmic Nova. Dan ini adiknya. Cakep! Gaya rambutnya cepol-cepol gitu. Kacamata bentuk hatinya juga lucu ya. Ciluk, Mbak! Keren! Dia pakai baju asimetris dengan satu lengan dan sabuk perak. Sepatunya juga perak. Ini sepatu koboi. Ada bintangnya loh. Ada juga cangkirnya. Cangkir pink dengan tutup berkilau. Plop, plop. Kita buka kotaknya. Salah satunya adalah kotak sepatu Tosca. Ukuran 6,5 silver diamante. Modis. Yang kedua fusia. Pasti ada topi di dalamnya. Tekstur kotaknya ngingetin aku sama kristal. Yuk lihat isinya. Wow, ini kertas tisu kesukaanku. Oh, aku suka suaranya. Wow, harta karun. Kita lihat. Kacamata raspberry berbingkai silver. Dan sabuk koboi dengan warna sama. Ada juga tas bentuk bola disco. Selain itu, bisa dibuka. Keren ya, kamu bisa naruh barang kecil di dalam sini. Dan ini antingnya, bentuknya mirip sinyal wifi ya. Sama ada kalung dengan hiasan kosmik. Ayo lihat sepatunya. Keluarin sepatu dari kotaknya dan buka tisu kresek-kreseknya. Ada ankle boot. Hiasannya yang paling keren. Tuh, bahkan ada talinya. Yuk, pasang di sepatu. Su, cepat buka baju barunya. Oh, sabar, Semi. Kita lihat kamarnya dulu. Ada laci kecil dengan bantal empuk dan pohon palem. Nyaman banget. Sini, ku buka bajunya. Silakan. Wow, bungkusnya keren banget deh. Lihat, ada pola paisley di latar hitamnya. Ada juga pola bintang kosmik di dalam kotak-kotak di bungkus yang ini. Udah nggak sabar lihat isinya? Yuk, buka. Perlahan, nggak apa-apa kalau bungkusnya sobek dikit. Aku lihat ada yang berkilau. Yang desain rok ini pasti dari luar angkasa. Kalian lihat rumbai berkilau ini? Mewah banget. Yang ini apa ya? Oh, aku ngelihat ada yang berbulu. Nggak pakai lama, kita buka. Ayo, ayo, keluar sini. Kayaknya ini mantel bulu. Wow, teman-teman pengen punya mantel kayak gini? Kalau pengen, like ya. So, itu mah mantel musang. Musang apa? Ini nih, biru. Semi, itu bukan musang. Tapi kalau benar, emang cocok sih. Oke deh. Mari lanjut ke bagian yang kalian tunggu-tunggu. Tarik panah cantik ini. Lalu buka.
Ayo buka ruang gantinya. Ini boneka kita. Dia kayak putri duyung. Kita dapat kejutan. Tulisannya Bibi Decor. Mungkin isinya aksesori buat si boneka. Wow, kita dapat topi koboi ungu. Ayo kenalan lebih dekat sama si cantik Nova. Lihat poni segitiga dan alis bergelombang ini. Dia pakai kerah hijau transparan, korset perak, dan celana yang warnanya sama. Selain itu, ada pola di sampingnya yang ngingetin aku sama bola disco. Dari semuanya, aku paling suka celana ketatnya. Ini kayak dijahit pakai kilauan luar angkasa. Lihat juga kepang dua dengan karet warna raspberry di setiap sisinya. Bukan cuma itu, masih ada kejutan lainnya di sini. Ini biasa sih, tapi lihat warnanya ini loh. Ada sisir dengan tulisan OMG di belakangnya. Lihat dan dudukkan tempat boneka kita berpose. Semi, lihat teman baru kita ini. Wow, kemarin aku nonton video tentang beruang kutu. Simpen lawakanmu buat yang gak ngerti mode. Hampir aja kita lupa sama adiknya, Cosmic Queen. Sambutlah ke panggung kita, kotak 24K DJ. Kita simpan gayanya untuk nanti dan buka dulu bagian yang berisi kejutan. Hah, ini adiknya DJ. Dia keren banget deh. Mirip banget sama fotonya. Baju olahraga kece dan sepatu bertali, rantai emas di lehernya. Dan lipstik pinknya sesuai sama rambut berombaknya. Cakep! Seperti tadi, DJ juga punya cangkir sendiri dengan aksen emas dan tutup perak. Piu-piu! Bungkus gaya disco ini jadi favoritku. Ada piringan hitam di luar dan baju di dalam. Coba lihat tebakanku. Kayaknya sih luaran. Benar, ini jaket hangat. Warnanya emas dengan kerah bulu putih. Keren ya. Ada bungkus yang lebih gede. Lihat, sisi gelap dan sisi terang piringan ini bikin desainnya makin unik. Oke, coba tebak. Isinya celana panjang atau rok? Celana panjang nih. Bukan celana biasa, tapi dengan dekorasi emas. Kaki celana ini bengkok gitu. Ada garis emas dan dua kantong. Lalu, wow, lihat rantainya. Super unik. Mari buka kotaknya. Kamu mau kemana? Kotak sepatunya putih. Di dalamnya bakal ada ankle boot yang terbuat dari emas. Ukurannya 6,5, seperti biasa. Sepatu kita yang indah dibungkus kertas tisu warna biru. Dan ini dia. Kita ambil sepatu satunya lagi dan lihat keduanya lebih dekat. Wow, wow, wow. Ada talinya. Keren banget. Tahu nggak? Warna kotak topinya sama kayak sepatu tadi. Hop, kayaknya isinya beda sih. Mana mungkin kita dapat dua pasang sepatu di satu set? Kayaknya ini aksesoris kepala. Headphone. Wow, warnanya emas hitam dengan tulisan BBPM. Dan masih ada lagi. Nih, ada anting emas ini juga. DJ, keren! Nah, kejutan terakhir di kotak ini adalah kalung dari rantai emas. Adiknya juga punya kalung yang mirip. Mari mulai pestanya. Sam, kita buka dulu 24K DJ-nya. Baru deh mulai pestanya. Oke, aku mau siapin lagunya dulu. Oke. Mari kita lihat kamarnya dulu. Ada meja pink neon untuk kamu yang suka florarium dan buku. Juga ada lukisan abstrak di dinding. Mungkin dibikinnya pakai tetesan es krim meleleh. Sekarang saatnya bertemu diva kita. Wow, ini baru namanya rambut ikal. Ini motonya, musik asik curi perhatian. Tarik talinya. Hop, lalu buka. Oh, si cantik ngintip dari kamar ganti. Silakan, yuk keluar.
Wow, ada kaki semampai di belakang kantong ini. Ini kantong terakhir hari ini, BB Decor. Yuk kita buka. Ini tas, bentuknya mirip piringan hitam berisi lagu MC Swag. Keren, kita bisa taruh semua piringan lagu DJ di dalamnya. Dia keren banget ya. Yuk kita kenalan lebih dekat. Wow, aku suka gaya rambut warna ungunya. Riasan wajahnya cantik. Atasan dan celana hitamnya dilengkapi jaring emas. Di bawah ada jaring putih juga. Dan ada banyak tulisan LOLOMG di bagian karetnya. Selain itu, ada cincin persegi panjang dengan tulisan DJ. Dia pakai kuteks hitam. Ayo ganti baju. Kamu lupa. Oh, cantiknya. Oh, Semi, makasih dudukannya. Hai teman, mau main DJ bareng? Oh, boleh. Asyik. Temenin kakakmu, DJ. Duet menawan, Cosmic Nova dan 24K DJ. Biar pestanya makin seru, kasih like ya. Sekarang, pesta! Dah!